3 Desember 2022, Gama ditemukan di pasar dengan kondisi mata belum terbuka. Jalan belum seimbang dan tanpa alas. Desember 2022, alhamdulillah dia mau dikasih sufor. Badannya mulai hangat dan kondisinya mulai membaik. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to. My dearest friend, I love you more than I can. 5 Desember 2022 matanya sudah mulai terbuka. Gama mulai sehat. 6 Desember 2022, Gama mulai sering kedinginan dan mulai manja. Pup dan pipisnya lancar meski harus dibantu dan minumnya mulai banyak. 7 Desember 2022, Gama batuk seperti tersedak. Badannya agak dingin, matanya semakin terbuka. Malamnya Gama kedinginan. Masih tidur bareng lucu banget, Tit, tapi Gama gak mau minum.